Saya mau bertanya, akidah yang 50 atau yang biasa disebut dengan akidah 50, apakah wajib kita hafal atau wajib kita mengetahui saja? Karena ibarah yang ada dalam kitab Aqidatul Awam seperti ini, fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi, seperti itu. Dan permasalahannya, jika semua umat Islam wajib menghafalnya secara tidak langsung, semisal ada yang tidak hafal, itu hukumnya akidahnya tidak sah. Kalau akidahnya tidak sah, maka dikatakan Islamnya tidak sah juga. Karena ada orang yang mengatakan seperti ini, kalau ada umat Islam yang tidak hafal akidah yang 50 atau sifat wajib, maka hukumnya murtad. Manakah yang lebih masyhur atau apa, menghafal dan mengatakan umat Islam? Jangan bahasa seperti menghafal 25 nabi, nama beliau semacam itu. Saya maksud menghafal, saya kira ada benda orang ngocak, dia kata ngingkah. Saya kata itu. Wailah kulubah sambian, faham, sangat faham bahwa kitab-kitab akidah, bahkan dalam akidah Asy'ariyah itu tak nyebut langsung 50 secara keseluruhan. Akidah Imam Ghazali, akidah tentang Habibullah bin Alawi Haddad, atau akidah sebiasa kalau menjenang maca dalam Ramadan, yaitu dari Mbak Imam biasa. Intinya sekapin sifat sebab saya Allah itu ngakui sekapin sifat fatus selamat dan sekapin sifat cuba. Akidah sekat kan itu, itu secara akal kan itu mesti seorang pangeran kan itu tak wajib asifat segak nikah. Ya ni tak mungkin ikut cak pengiran pun tadi sifat sedupolo saya wajib nikah. Wujud tak mungkin ikut cak pengiran pun Nabi. Itu tak wujud. Tak merang mungkin. Wajib kita ambil keyakinan tentang merang. Merang kan tentu ikon galak ben. Tak kalaben alat akati manusia. Allah itu atau kita disekapin manusia benda yang sama. Jadi, ya ketika itu. Nah, kalau mau hafal kapi, tak hafal kapi. Termasuk wajib kita meyakini bahwa agar beda orang ngocak, tak mungkin beda seorang Nabi kadintok berdusta. Tak mungkin beda seorang Nabi kadintok. Mungkin tak bentar gendeng. Fatona. Tabligh dan seterusnya.